Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Mister Han. Oke, di video kali ini kita bakal nge-reaction video random kiriman dari kalian lagi nih ya teman-teman. Yang mana untuk video random sendiri itu cepet banget membludak atau banyak banget yang nge-tag aku di Instagram ya. Masa? Oh iya, ini untuk masa ke masa bentar lagi aku bakal upload ya teman-teman. Jadi kalian tunggu aja ya. Mungkin beberapa hari ke depan bakal aku upload untuk videonya. Oke, kita langsung aja kalian untuk masuk reaction videonya. Kata seperti biasa nih, pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ya, beserta tombol loncengnya. Biar kalau kau ada video baru, kalian bakal langsung dapat notifikasinya. Oke? Oke. Wow, kita langsung aja nih masuk reaction videonya kan. Let's go. Halo, kenalin. Nama aku Bristrans Tuan Muda. Oke. Aku berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Aku berasal dari PO Bris Poway Trans. Alhamdulillah banyak yang menyukaiku. Aku menggunakan sasis Shinowaka, Jetbus 3S Adi facelift. Oke. Karoseri Adi Putro. Mantap. Aku punya dua jenis klakson telolet loh. Yuk kita dengerin. Yang okay. Kesatu. Telolet Basuri 6 corong, nih suaranya. Yang kedua, klakson telolet Pakistan 6 corong, nih suaranya. Terima kasih sudah mau kenalan sama aku. Semoga kalian bahagia dan senang ya. See you next time, kita bertemu lagi. Wih, bagus banget nih guys ya, untuk videonya kayak perkenalan sebuah bus kayak gitu ya. Ya mungkin kalian aja banyak yang belum tahu ya kan tentang bus ini, jadi dibikin sebuah perkenalan kayak gitu guys. Tapi kayaknya udah pada banyak yang tahu lah ya, karena emang salah satu artis bus di Indonesia paling terkenal ya Tuan Muda ini ya. Wow. Keren videonya ya. Wow. Oke. Hey. Wah, mantap. Wih, keren PMS. Bintang Utara. Wah, ini dia nih, spesialis Sumateraan ya teman-teman. Bus Sumateraan itu rata-rata guys masih punya bus-bus jadul kayak gitu ya, atau yang punya desain lama kayak gitu guys. Karena emang rata-rata PO di Sumatera itu udah lumayan tua ya, jadi desain busnya itu bus-bus yang lama kayak gitu. Tapi keren ya, busnya itu masih beroperasi sampai sekarang ya kan, meskipun desainnya tuh masih pakai desain yang lama ya. Berarti awet ya guys ya untuk busnya, keren-keren. Good job. Wih, ceper kali weh. Lambo kah? Wih, keren ya. Mantap. Gila tuh, ceper banget. Entah ini mobil apa ya teman-teman, tapi kalau dilihat desainnya tuh kayak Lambo-Lambo zaman dulu kayak gitu ya. Gimana ya, tau lah ya, ciri khas Lambo itu kayak rada-rada mengotak, runcing-runcing kayak gitu ya kan. Nggak ada yang membulat-bulat kayak gitu guys. Jadi ya pas banget sih ini kayak desain Lamborghini zaman dulu kayak gitu lah. Tapi entah lah ya, aku kurang tahu juga guys tentang mobil ini ya. Oke. Tempe. Wah. Pak, kamu tempe-nya terwingking. Kok bisa? Kok bisa ada tempe di kap belakang mobil ya? Sedan lagi ya kan? Astaga. Wajar sih, soalnya tempe jadi truk tahu. Betul kali ini jokes ya. Nggak salah sih jokes ini, nggak salah ya. Bapaknya nggak tahu ya kan karena itu tempe ya. Itu kayaknya tempenya udah lama guys ada di kap belakang mobil itu ya. Cuman bapaknya nggak tahu aja kalau di situ ada tempe ya. Untung tempenya nggak jatuh ya. Kita akan melakukan sinematik dengan musik Peli Oba-Oba. Loh. Wah, mantap. Ngeri-ngeri. Sheesh, ngeri sang. Entah ini motor siapa yang dipakai si bocil ya, kayaknya motor buat ini guys, buat usaha lah ini jelas ya, mungkin buat dagang atau ngangkut rumput dan segala macam ini guys. Mana ada trompet basurinya di situ tadi ya guys ya, aduh sayang banget gak dibunyiin ya. Itu pasti suaranya kayak orang lagi jualan bakso ya. Hahaha.
kumpulan basuri terbaik dan terbaru. Oke. White Roses, mawar putih. Oke, mawar putih. Sudah terdengar dari kejauhan, guys. Mantap, Arianto. Bos. Oh, asik, auto mengular udah ya. Basuri mengular. Oke, mengular sekarang. Oke, ada polisi juga. Waduh. Wajar banyak, cuy. Oh, ini desainnya keren nih. Rame. Nagita Trans. Anjir. Rame banget, gila. Oke, ini yang terakhir, Balia. Wah, mantap ini, guys. Mengular ya. Full mengular. Truk Sulawesi punya. Oke, truk Sulawesi, guys. Wah. Oke, mantap. Wih, untuk truk Sulawesinya gila, itu banyak banget lampunya tadi ya. Ini ciri khas banget sih truk Sulawesi kayak gitu ya. Baknya lumayan panjang ya kan, banyak lelampuan, ditambah untuk bempernya itu loh, yang maju banget ke depan, guys. Tapi sayangnya untuk basurinya kayaknya ini bukan sound asli daripada truknya itu ya. Ini kayaknya sound ditempel doang ya, teman-teman. Entah aku kayak kenal kayak gitu ya untuk suara basurinya, tapi lupa ini basurinya bus siapa ya, teman-teman. Oh, mantap. Basuri manual juga keren. Oke, basuri manual. Lu mirip banget lagi, anjir. Keren. Wah, ternyata basuri manualnya, guys, yang gak kalah keren ya dibanding basuri yang lainnya. Mau itu basuri V1, V2, V3, Azipa, mau basuri slow-mo sekalipun ya, tetap untuk suara basuri manual itu gak bakal kalah ya tentunya. Keren ya, bocilnya menirukan suara basurinya, guys. Keren. Mancing mania, mabah, asuh, ditabok. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang nonton. Terima kasih banyak juga untuk kalian yang ngirim video-video ini. So, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Arigato.